Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pengangkatan ekor pesawat Reja QZ-8501 oleh tim penyelam gabungan, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan reporter Nesia Megawati dari Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, Nesia? Nesia? Iya, Amanda. Ya, Nesia, ada informasi apa terkait pengangkatan ekor pesawat Reja, Nesia? Iya, Amanda, hingga kini memang masih dalam proses pengangkatan dari ekor pesawat, di mana saat ini ekor pesawat sudah muncul atau sudah ada di permukaan sejak pukul 11 siang dan benar sekali butuh waktu sekitar 6 jam untuk mengangkat ekor pesawat yang saat ini sudah berada di atas permukaan dan 13 penyelam yang dibagi atas 16 atau dibagi ke dalam 6 tim berupaya untuk mengangkat dari ekor pesawat sendiri. Dan yang paling susah adalah kenapa butuh waktu 6 jam yang paling lama adalah saat harus mengisi floating atau lifting bag karena pakai cara manual dan lewat tabung selam. Dan setelah, karena kalau kita lihat Amanda, karena dari lifting bag terus atau lifting bag tersebut harus dikaitkan ke beberapa sisi dari ekor pesawat lalu secara manual lalu diangkat mengenai bag atau balon tersebut dan nantinya akan ditarik melalui crane dan nantinya akan dibawa ataupun ditarik di dekat kapal Crest Onyx milik SKK Migas. Kalau seandainya sudah stabil posisi atau ekor pesawat tersebut lalu akan dibawa ke kapal Crest Onyx tim penyelam akan lebih mudah untuk mencari black box karena kemungkinan besar black box tersebut tidak berada di dalam ekor pesawat. Dari pantauan ataupun dari pinger dari JN Jadayat atau kapal navigasi Jadayat ditemukan bahwa pinger tersebut mendapatkan sonar ataupun frekuensi dari black box sendiri sekitar 1,5 km dari posisi ekor pesawat. Sehingga kenapa saat ini tim penyelam masih memfokuskan ekor pesawat, pengangkatan ekor pesawat untuk bisa mengetahui apa penyebab dan kira-kira bagaimana patahan dari ekor pesawat tersebut, lalu barulah fokus tim penyelam untuk mencari black box yang kira-kira sekitar 700 sampai 1,5 km dari posisi ekor pesawat terakhir. Dan itu kenapa Amanda dari tadi pagi sekitar ada puluhan lifting bag yang dikirimkan baik dari Lanut Iskandar maupun dari Pelabuhan Kumai ini untuk mendukung proses dari pengangkatan itu sendiri dan kita masih menunggu bagaimana proses dari pengangkatan dari ekor pesawat dan kemungkinan besar sekitar 5 sampai nanti sore nanti ekor pesawat kemungkinan besar nanti akan dibawa atau dari kapal tersebut nanti akan menuju ke dermaga Kumai untuk selanjutnya diinvestigasi dari pihak KNKT. Amanda. Baik, Nesia, kami akan terus tunggu informasi selanjutnya mengenai pengangkatan ekor pesawat Reja QZ-8501 dan temuan-temuan Basarnas lainnya. Demikian pemirsa informasi laporan langsung dari reporter Berita 1 Nesia Megawati langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.